Nah, tapi ada dua hal yang perlu kamu tahu, dua hal penting tentang kenapa generasi sahabat begitu istimewa. Logika yang pertama adalah seorang ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau bilang bahwa Al-Qur'an itu adalah katalog hukum dan inspirasi bagi umat Islam. Maka untuk menjadi Al-Qur'an ini inspirasi yang membara bagi kaum muslimin, Allah memilih aktor dan aktris yang paling tepat untuk bisa membentangkan inspirasi ini di alam nyata. Sehingga Allah memilih generasi sahabat tidak main-main. Allah pilih satu-satu dengan detail sedemikian rupa, demikian istimewa, sehingga masing-masing sahabat itu memiliki spesialisasi dan keutamaan yang saling berharmoni dan saling memberi manfaat bagi yang lain. Salah satu contohnya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kisah beliau ini kisah yang bisa dibilang gak logis. Kenapa? Jarak beliau antara Persia dan Madinah itu barangkali lebih jauh dari jarak antara Jakarta dan Surabaya dikali dua. Nah, namun bayangkan kisah hidup Salman dari Persia, beliau ingin mencari Tuhan, mencari kebenaran. Di tengah-tengah jalannya beliau menuju mencari kebenaran ini, beliau disandra, ditangkap, menjadi budak, sempat ke Turki, sempat ke Suriah, keliling seluruh jazirah Arab, hingga pada akhirnya ada yang membeli dia, membeli budak Salman ini, kemudian membawanya ke Madinah. Di Madinah, beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana gurunya menyifati kisah dan menyifati kehidupan sang Rasul. Bayangin, gak ada yang ngira Salman bisa langsung sampai ke Madinah dengan kisahnya yang luar biasa. Ini menjadi tanda bahwa Allah tuh benar-benar memilih satu-satu para sahabat untuk menjadi orang yang menemani sang Nabi. Logika yang kedua adalah mengapa mereka istimewa? Karena guru mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan ketika seorang nabi, seorang rasul utusan, manusia terbaik, sultannya para nabi, pemimpinnya para rasul, menjadi guru bagi sebuah generasi. Apa yang terjadi? Yang paling lemah menjadi yang paling kuat. Wanitanya menjadi kesatria. Orang-orang yang tadinya hanya menjadi penonton menjadi pelaku. Orang-orang yang tadinya komentator menjadi para pahlawan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada generasi sahabat. Coba kalau kamu lihat sejarah kisah Napoleon Bonaparte, dia berhasil nyaris menaklukkan seluruh Eropa. Tapi sejarah gak mengenang siapakah orang-orang di sekelilingnya. Seakan-akan emang dia pingin hebat, cuma gak ngajak orang lain. Alexander, putra Philip, the Great, dia menaklukkan India sampai Eropa. Tapi gak banyak sejarah yang tahu siapakah panglima-panglimanya, sahabat-sahabatnya, dan teman-temannya. Namun lihat hidupnya Rasulullah, kita dengan detailnya bisa tahu minimal ada 60 sahabat Rasulullah yang luar biasa. Minimal tahu karena ada bukunya kan. Tapi ada 100.000 dan semuanya spesial, semuanya punya kekuatan masing-masing. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, ada 300 veteran perang Badar, ada para sahabat yang kaya siapa kita tahu, yang pandai berperang siapa kita tahu, yang pandai menafsirkan Quran siapa kita tahu. Ini jadi sinyal pada kita bahwa orang-orang di sekitar Rasul itu menjadi orang yang istimewa. Sepeninggal Rasul, Islam udah menyebar tapi cuma di Arab saja. Kalau Rasul berjuang hanya untuk dirinya sendiri, mungkin ketika beliau wafat, wafat jugalah Islam. Tapi tidak. Mengapa tidak? Sebab ketika Rasulullah wafat, seluruh sahabat mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru mata angin. Contoh, Sa'ad bin Abi Waqqas dakwahnya sampai ke Cina. Abu Ayyub Al-Ansari dakwahnya sampai beliau wafat di bawah tembok Konstantinopel.
usia beliau saat itu 98 tahun dan beliau wafat berjihad menyebarkan Islam sampai ibu kota Romawi Timur. Bayangkan. Khalid Abu Ubaidah bin Jarrah wafatnya di Syam, jauh dari Madinah. Di antara 100 ribu sahabat yang bersama Nabi yang dimakamkan di pemakaman Madinah cuma 10 ribu. 90 ribunya menyebar ke seluruh penjuru mata angin melanjutkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, hajat kita penting banget buat belajar kehidupan para sahabat. Selain dia membangkitkan semangat kita, menginspirasi kita, dan bisa menginstal lagi semangat mereka di dalam hati kita dan masyarakat kita. Minimal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Hafalkan 4 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 2 tetangga di surga, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah. 2 panglima besar, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sisanya ada 2, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya dan Sa'id bin Zaid yang low profile. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa perlu belajar? Kenapa kita perlu mentadaburi? Agar tidak hilang sejarah itu dari kepala kita dan kita bisa mengisahkannya juga pada anak-anak kita nanti. Pilih bacaan juga yang detail dan yang valid. Karena banyak banget buku-buku sejarah yang menjelek-jelekkan para sahabat ini. Ada sejarawan yang bilang Abu Bakar ini orangnya lemah, kurus, tidak bisa membela kaum muslimin. Ada yang menggambarkan Umar bin Khattab orang yang terlalu garang, suka nyakitin orang, suka menzalimi orang. Ada yang menggambarkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As orangnya zalim, licik, curang. Astaghfirullahalazim. Yang seperti ini yang buat biasanya kalau enggak orientalis barat ya orang Syiah. Oke, teman-teman semuanya, selamat mentadaburi kehidupan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani hikmah dan inspirasi mereka. Generasi para sahabat. Akhirul kalam, suatu hari seorang guru bertanya pada kami, kira-kira kalian tahu generasi sahabat itu generasi yang luar biasa hebat, tapi apakah kita bisa mengulangi kehebatan mereka lagi? Apakah kita bisa menginstal lagi sama persis dengan yang mereka lakukan untuk dunia? Kita jawab agak ragu-ragu, gak bisa kayaknya Ustaz, berbeda. Mereka dipilih Allah, mereka dipilih oleh Rasulullah. Kata guru kita, tidak. Al-Quran yang mereka baca dan beliau-beliau pelajari adalah Al-Quran yang sama yang kita baca sekarang. Bagaimana mungkin sumber yang sama tidak bisa mengulang kejayaan yang sama? Salam Salahuddin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.